Setelah saya mengunjungi Sampokong, selanjutnya saya akan mengunjungi sebuah tempat yang suasananya tidak jauh berbeda, yaitu Vihara Buddhagaya Watugong yang mempunyai pagoda tertinggi se-Indonesia. Letak vihara ini berada di selatan kota Semarang atau sekitar 45 menit perjalanan dari pusat kota. Berada di Jalan Perintis Kemerdekaan Semarang. Cukup mencari bangunan TNI AD, Komando Daerah Militer 4 Diponegoro. Anda dapat menggunakan bis jurusan Semarang turun di dekat Kodam 4 Diponegoro. Atau juga dapat menggunakan kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Untuk masuk ke tempat yang mengagumkan ini tidak dikenakan biaya alias gratis, hanya dikenakan tiket parkir. Biaya parkirnya adalah seikhlasnya, dan itu pun dibayarnya saat pulang, bukan di awal. Saya jelaskan sedikit sejarah singkat vihara yang diberi nama Vihara Buddhagaya ini. Sekitar 500 tahun lalu, setelah Majapahit runtuh, ajaran Buddha Dhamma seolah ikut runtuh. Angin segar datang kembali saat Bante Narada Mahathera, visionaris Buddhis, tiba di bumi Indonesia. Sekitar tahun 1934, kedatangan Sang Dhammaduta berjubah kuning disambut hangat oleh umat dan simpatisan. Harapan diperluasnya pembabaran Dhamma pun terkembang. Akhirnya 20 tahun kemudian, seorang putra Indonesia, Tebuan An, mengambil keputusan penting, mengabdikan diri sebagai biksu asin Jinarakita. Tepat tanggal 23 Januari 1954, ditasbihkanlah dia di Mahasi Sasana Yekta, Rangun, Burma yang sekarang Myanmar. Tahun 1955, biksu asin memimpin perayaan Hari Suci Waisak di Candi Borobudur. Dari sinilah kepribadian sang biksu menggetarkan hati Gui Tuan Ling, dermawan dari Semarang. Biksu asin diberi sebidang tanah untuk dimanfaatkan sebagai pusat pengembangan Buddha Dhamma. Ada juga mengapa disebut Vihara Buddhagaya Watugong, karena adanya sebuah situs batu alami asli yang berbentuk gong, digunakan sebagai penanda nama di sekitar vihara sejak dahulu, yaitu Watugong. Di kawasan ini juga ada fasilitas bermain untuk anak kecil. Walaupun cukup beberapa, ini sudah pantas dan dapat dimainkan. Vihara ini dibangun dengan arsitektur Tiongkok yang sangat jarang kita temui. Paling menarik adalah pagoda Avalokiteshvara atau disebut juga Metta Karuna atau Cinta Kasih. Pemandangan di pagoda tertinggi di Indonesia. Bangunan pagoda tertinggi di Indonesia ini merupakan bangunan yang istimewa, di mana bahan-bahannya banyak yang didatangkan langsung dari Cina. Mulai dari genteng, aksesoris, relief, tangga dari batu sembilan naga, kolam naga, lampu naga, air mancur naga, hingga patung buruhong atau lilin. Di samping rekor pagoda tertinggi se-Indonesia, vihara ini juga berhasil memecahkan beberapa rekor MURI. Dengan pembuatan replika ikan koki terbesar berukuran panjang 36 meter, tinggi 20 meter, dan lebar 16 meter. Rekor tersebut merupakan kali ke-8 setelah sebelumnya memecahkan rekor MURI untuk pembuatan lampion terbanyak tahun 2002. Replika naga terbesar tahun 2003, Teratai Suci memecahkan 3 rekor pada tahun 2004 dan replika ayam mas di tahun 2005. Menginjak halaman pagoda, Anda akan disambut oleh patung Buddha duduk di bawah pohon bodhi. Ditanam di halaman pagoda oleh Bante Narada Mahathera pada tahun 1995. Pohon bodhi merupakan pohon suci umat Buddha, di mana pertapa Siddhartha mencapai pencerahan tertinggi menjadi Buddha di Bodhgaya di India. Sekitar 2500 tahun yang lalu, pohon bodhi ini merupakan cangkokan dari pohon bodhi yang ada di Anuradha Vihara di Sri Lanka, yang masih keturunan pohon bodhi yang ada di Bodhgaya di India. Pohon Mahabodhi juga dikenal sebagai Bu dari bahasa Sinhalese dan pohon Pepal di Nepal dan Bhutan. Pohon yang besar dan tua dari spesies Visus religiosa dalam ikonografi agamawi, pohon bodhi dikenal dari daunnya yang berbentuk hati. Pohon-pohon bodhi biasanya ditanam di dekat setiap biara Buddha.
Pagoda ini akan mengingatkan Anda pada film-film Negeri Tirai Bambu yang tayang pada 90-an. Satu lagi yang menarik dari pagoda ini, Avalokiteshvara disahkan oleh Museum Rekor Indonesia sebagai pagoda tertinggi di Indonesia. Tinggi pagoda 45 meter terbagi menjadi 7 tingkat. Di tengah tangga terdapat seperti tempat dupa dengan ornamen penuh dengan naga, sangat mempunyai seni rupa yang tinggi. Dari samping, depan, dan penyangganya semua bertema naga. Selanjutnya yang menarik di sini adanya dua lempengan batu besar yang dipahat dengan naga juga. Yang mengagumkannya adalah pahatan naga ini satu batu utuh tanpa sambungan batu lainnya. Tidak terbayang bukan bagaimana jika waktu itu seniman tersebut membuatnya ada salah satu pahatan yang salah atau hancur dalam prosesnya. Benar-benar membutuhkan ketelitian yang tinggi. Di dalam pegangan tangga menuju ke pagoda ada beberapa relief yang bercerita dan banyak ornamen simbol bunga teratai. Di sini ada juga yang lebih besar lagi, penopang pagoda yang cukup besar berpahatkan banyak naga. Dan dua penyangga ini masing-masing adalah dari batu utuh tanpa sambungan, yang dipahat dengan rumitnya dan sangat detail. Sangat keren bukan? Bangunan pagoda ini tiap-tiap lantai mempunyai bentuk ruangan persegi 8 dengan luas 1,5 x 1,5 meter. Di lantai paling atas atau ketujuh terdapat 4 patung Amitabha, yaitu guru besar para dewa dan manusia. Sedangkan pada bagian puncak pagoda terdapat stupa yang digunakan untuk menyimpan relik atau butir-butir mutiara yang keluar dari Sang Buddha. Sedangkan pada lantai satu terdapat patung Dewi Kuan Yin. Pada tiap-tiap lantai 2 hingga lantai 6 terdapat patung Dewi Kuan Yin sebanyak 4 buah yang masing-masing menghadap ke 4 penjuru. Hal ini dimaksudkan agar Sang Dewi memancarkan kasih sayangnya ke 4 penjuru mata angin. Dekorasi atapnya juga keren, dengan warna-warna terang dan banyak lampion, juga ornamen-ornamen khas Cina. Di samping pagoda ini ada banyak gambaran bunga teratai, penuh relief bertuliskan Cina. Sayang saya tidak tahu artinya. Ada juga sebuah wujud dari singa hilin, tamannya begitu hijau, menandakan perawatan pagoda ini sangat bagus. Di pagoda ini diapit oleh dua gazebo yang dipergunakan sebagai tempat tambur atau lonceng yang menjadi kelengkapan pagoda. Oke, selanjutnya mari kita menelusuri lebih dalam kawasan di pagoda budaya ini. Di sini ada patung hewan yang sangat saya sukai, sebuah wujud kura-kura besar yang membawa sebuah tulisan Cina di atas punggungnya. Bergeser ke sebelah kiri pagoda, sedikit menuruni anak tangga, Anda akan menjumpai patung Buddha dalam posisi tidur. Di sekitar patung ini ada sebuah papan tinggi dan besar bertuliskan, di lokasi ini akan didirikan patung Buddha setinggi 36 meter. Ada juga relief tulisan Inggris dan India yang menceritakan tentang Buddha.
Namun sayangnya saya tidak terlalu mengerti. Daripada saya salah mengartikannya, mending dibaca sendiri saja ya. Selanjutnya saya akan mengajak Anda melanjutkan perjalanan mengunjungi tempat meditasi. Bagian ini disebut sebagai kuti, berfungsi untuk tempat tinggal sementara para peserta latihan meditasi. Diutamakan untuk tempat tinggal seorang biksu atau samanera. Di tempat ini wanita dan pria tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak baik loh ya. Jika nekat, rasakan sendiri akibatnya. Selanjutnya saya akan mengajak ke Dhammasala. Gedung Dhammasala terdiri dari dua lantai. Lantai 1 untuk pertemuan, lantai 2 untuk upacara keagamaan. Di lantai 2 ada rupang Sang Buddha. Buddha dengan posisi duduk dan memutar roda Dhamma. Saat masuk kita akan disambut lambang ayam, ular, dan babi. Ayam merupakan lambang dari keserakahan. Ular melambangkan kebencian. Dan babi lambang dari gelapnya batin. Jika ini upacara ritual, Anda harus menginjaknya. Pagar yang mengelilingi Dhammasala diukir relief, bercerita tentang Paticasamuppada atau proses kemunculan yang saling bergantungan, yaitu avijja atau kebodohan, sangkara atau bentuk-bentuk perbuatan, Patisandhi vinana atau kesadaran, nama rupa adalah batin jasmani, salayatana adalah 6 indera, Pasa berarti kesan-kesan, Vedana adalah perasaan, Tana adalah nafsu, Upadana adalah kemelekataan, Bhava proses tumimba lahir, Jati adalah kelahiran kembali, dan berakhir ke Jaramarana atau kematian. Oke, itulah perjalanan yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga bisa menambah pengetahuan.